Halo sobat-sobat kreatif. Nah, lanjut lagi sama vlog video kreatif gua. Kalau di rumah ngapain aja sih? Yang pasti kali ini gua akan memperlihatkan kalian semua tutorial untuk memanjangkan Honda Scoopy. So, ingat, nggak bisa diurut. Kalau yang diurut gua jadi panjang. Udah. Pokoknya singkat cerita, kenapa gue panjangin ini motor? Karena sebelumnya anak gue kepengen banget sama Piaggio, ya, karena duitnya nggak jatuh dari langit. Nah, gue bilang sama dia, daripada kita belanja yang pasti hanya hobi-hobi sesaat, belajar deh untuk memodifikasi sesuatu, ya nggak? Karena gue pertama kali ngebangun mobil aja. Starting kurang lebih SMA kelas 1 masuk ke kelas 2 gue udah belajar membangun mobil. Nah, gue ajaklah dia untuk membangun Honda Scoopy. Gue perlihatkanlah dia. Nih, kalau lu modifikasi jadinya bisa kayak gini. Gue kasih lihat macam-macam video orang-orang memodifikasi. Gini, kayak gini. Keren kan sob, ya enggak? Daripada lu beli kurang kreatif. Nah, jadilah gue panjangkan. Oke, singkat cerita lu lihat aja langsung ya, kalau ada kurang-kurang sorry, karena ini benar-benar yang pertama kalinya gue turun tangan langsung, belajar dari YouTube, belajar dari teman-teman yang punya bengkel, tanya-tanya semua yang tahu lebih dalam tentang modifikasi. Apa yang gue pelajarin, gue kasih buat kalian semua. Oke, selamat menikmati. Buka slipan, turunin, sip, angkat. Olahraga ya kan sob. Jempolnya doang kuat, kebanyakan main game. Sob, sekarang bagian yang tersulit. Kita akan panjangkan ini engine mounting ya. Pokoknya lengan ayun deh kalau gue bilang, karena dia ngayun. Gue rencana, gue kasih tatakan dari kayu, habis itu gue jepit biar dia nggak lari gitu, baru gue mulai potong-potong. Jadi rencananya kita udah nego, kita akan panjangkan plus 17,5, 17 cm lah ya, 17 cm. Lumayan panjang. Jelas.
Jadi gue coba untuk ngerjain lengan ayunnya ini seakurat mungkin. Karena gue takut sob, kalau dia miring nanti handlingnya kurang enak, atau bantingan, atau rodanya agak lari sedikit, kurang oke ya nggak? Jadi kalau lu mau bikin sendiri atau lu ke bengkel, diusahain lu punya jig, lu bikin dulu dia paten, lu lock, barulah des. Gitu. Kalau nggak sayang sob, ya nggak, udah kita bongkar, nanti hasilnya sia-sia. Kalau udah begini, nggak lurus, berarti payah. Hai sob, jumpa lagi dengan saya, Messi. Sob, udah jadi sob. Nah, ya, jadi setelah gue las, tadi gue nge-record, terus gue brush, nah lu bisa lihat semua. Nih, maklum, gue bukan tukang las handal. Banyak bolong-bolong sob. Tuh. Oke, semua nanti gue rapihin. Di situ buat memperkuat, gua bikin ini. Tebolak. Ya, seperti ini. Sambil tunggu adem, terus ngecek las-lasan gue yang jelek, yang rusak, ngopi dulu sob biar melek ngantuk. Kalau galak lihat tuh sob, ada yang ganggu sob. Nah, gue pecat juga nih tukang las 2 nih, baru datang. Jadi gue bikin dudukan buat shock breaker biar gue mundurin 18 cm sesuai dengan swing arm. Jadi lebih kurang begini. Nah di sini shock barunya akan kita bikin. Baru ini di port. Pindah semua sih. Sob, sebelum melakukan pengelasan, jangan lupa cabut kepala aki, perhatikan agar aman. Dia penahan shock breaker belakang. Gua buat seperti ini dengan plat hollow, ketebalan 2,2 mili, hollownya ini 1,5 x 3. Ini gua coak biar gua bisa las ke body. Jadi motornya akan lebih rendah, lebih kurang dengan permainan suspensi lebih kurang 5 cm.
gue rencananya mau reinstall lagi yang udah gue rombak. Ini alarm yang udah gue jadiin, udah gue cat hitam. Oke, jadi sebelumnya dudukannya adalah sepanjang ini. Gue kasih penambahan lebih kurang 18 cm. Jadi begitu kita tambahin 18 cm, PR-nya kabel wiring nih mau nggak mau gue tambahin, karena gue tetap mau ikuti sesuai jalur. Jadi gue tambahin 18 cm. Sementara banyak banget soap ini aja belum kelar. Aduh, masih ada 4 kabel lagi. Udah itu. Terus kabel gas, kabel rem. Itu mesti kita pikirin. Jadi enggak segampang manjangin motor lagi atau motor yang di sini di depan. Tinggal panjangin arm, panjangin kabel rem, panjangin rantai. Selesai. Nah, kalau ini banyak shock, tapi mudah-mudahan jadinya keren. Dah, gue cerita lagi sedikit. Untuk shock breaker belakang, gue mundurin juga 18 cm. Terus gue beli Boss shock yang udah termasuk dengan dia punya apa, karet berikut dengan bossnya. Jadi bossnya gue matiin di sini karena dudukan gue fix. Jadi dia masuk, baru dia masukin baut. Jas. Jadi mudah-mudahan. Nekat sob, nekat. Nah, biar segala sesuatunya nggak terganggu, gue tetap pasang deck bawahnya, deck plastiknya. Jadi spakbot ini sob, gue gigitin sampai lepas. Gue nggak pakai lagi yang belakang. Kenapa gue nongolan? Oke, okay, out. Gue udah amplas, belakangnya rapi. Ini untuk posisi shock breaker. Di sini, tapi gue agak kegedean shock. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga belajar. Dan dudukan untuk manjangin shock, gue potong sedikit di sini. Oke, okay, itu aja. Gue lihat. Jangan lupa, habis ini, habis video ini, gue mau garap bodinya. Bodinya mau gue coba kali-kali. Jadi jangan lupa subscribe, comment, and like, of course, ya. Yeah. Udah urusan Scoopy beres. Rencana gue apa? Gue mau bongkar knalpot standar Ninja 250F. Jadi lu nyalain notifikasi biar lu tahu apa sih yang lagi gue kerjain. Udah gitu, abis itu semua itu mainan baru besok. Ini adalah mobil Golf-nya abang gue. Jadi udah lama terlantar. Rencana gue mau rapihin lagi. Ini sih udah di upgrade dari elektrik jadi pakai mesin motor. Gue kasih sentuhan-sentuhan. Pokoknya jangan lupa subscribe. Oke, keep on watching. Oke sob, ini dia dudukan shock breaker yang gue bilang. Jadi gue ambil ratanya sesuai dengan dudukan aslinya. Udah. Nah, yang paling sulit adalah saat gue ngelas sudut-sudut seperti ini. Aduh, tukang las pasti ngeledekin gue nih. Cuek sob, barang sendiri ini sob. Nah tuh, ya, babak belur. Ini semua gue tambahin 20 cm. Kabel gue lebih besar dari bawaan orinya. Gue ada PR 3 lagi. Kabel masa dan teman-temannya deh. Oke, jangan lupa kalau lu punya heat shrink, gunakan heat shrink. Jadi lebih rapi dan kerjanya lebih cepat. Masuk, bakar, jadi. Rencana ada satu lagi yang harus gua tambahin. Ini, karena ini nyambung kabel yang posisinya ada di motor. Nah, gua coba ini nggak gua panjangin, tapi ini gua black. Sebatas mana dia bisa maju.